Tidak ada yang nyerang jangkar. Naga hitam udah buat perjanjian, kita bagi-bagi daerah. Menurut lo kali, tuh bangsat-bangsat kalau dikasih waktu mereka berkembang, naga hitam masih kalah, Lex. Bos bilang jangan nyerang, lo mau bikin perang. Hei, mau kemana? Balik semua, suruh balik. Perang tinggal perang aja, sejak kapan lo jadi pengecut kayak ini, anjing. Bangsat, lo dididik, bukan untuk melawan perintah atasan. Bos bilang jangan nyerang, jangan nyerang. Gue ngelakuin ini semua buat naga hitam. Kalau gue bisa kuasain semuanya, polisi, obat, hakim, semuanya bisa gue atur. Semua tangan gue, kalau takut, anjing! Gue lakuin semua sempai. Laguan lo. Perang sama gue. Ada yang nyerang malam ini. Ngerti? Alex dari Naga Hitam kirim salam. Mana? Gula guys. Datang sekarang. Hati-hati aja sampai degil. Selamat siang saudaraku. Keserakan hati manusia kadang membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita sangka. Ketika uang menjadi berhala, manusia-manusia sesat ini akan menempuh segala cara untuk memujanya. Pemujaan ini akan membawa mereka mencari kekuatan. Kekuatan untuk mengendalikan manusia lain, sesama manusia sesat. Bila nanti suara Tuhan tidak terdengar lagi, artinya pembalasan sebentar lagi akan tiba. Maka, dengarkanlah suara Tuhanmu. Walaupun itu dalam bentuk bisikan paling kecil. Tapi hati-hati. Janganlah kau mendengarkan Tuhan-Tuhan yang palsu. Barang titipan lo kemarin. Satu, dua, cukup lah tiga. Eh, ngobrol aja lo, kerja. Ya, bos. Jangan mampir kemana-mana ya. Oke, bos. Bang, kita diserang, Bang. Kirim anak-anak. Tan, ada orang di dalam. Keluar!
keluar sekarang sebelum ada yang datang lagi. Ayo, jalan. Keluar sekarang. Bersiaplah kalian para pendosa. Pemalasan itu lebih dekat dari yang kalian kira. Jadi ingatlah akan dosa kalian. Ingatlah kalau pembalasan akan datang dari orang-orang yang tidak pernah kalian kira. Lek. Tungguin lu sama bos Toba. Bos, hasil penjualan obat dari 3 wilayah yang ada di daerah gua naik sampai 10%. Pajak dari 13 restoran dan toko semuanya enggak ada yang nunggak. Bentrokan antara geng lain juga kagak ada, bos. Kapak merah gimana? Sejak kematian Rijal, enggak ada yang ngelanjutin kelompok itu. Apa nih, bos? Tahu apa tentang ini? Enggak tahu. Ada barang lain di daerah kita dan lo gak tahu apa-apa soal ini. Bos. Apa tuh? Ini barang saingan, bos. Saingan? Lo tahu gak semalam pabrik kita dibakar lagi? Hah? Lo masih mikirin barang orang lain? Mending lo cari tahu siapa yang nyerang kita. Udah 3 kali dalam sebulan ini pabrik kita diserang. Bos. Mungkin yang nyerang kita yang ngedarin ini juga. Mungkin. Kasih gua bukti! Lo pikir Den Pator gak bisa nyerang kita? Itu unit polisi dibuat cuman buat ngancurin kita, Mbak. Lo! Punya info gak lo? Mungkin dari saingan kita, bos. Mungkin! Tai lo semua! Bubar! Bubar, anjing! Ini barang buktinya, Pak. Nanti bawa kantor, tapi ntar aja ya. Baik, Pak. Cepat, cepat, cepat. Jaga depan ya. Cep. Itu, oke. Jadi, Pak. Siap, sudah, Nek. Ini juga, ini. Semua seluruhnya ada 30 paket. Kami siap. Semua semua ke sini. Siap. Ya. Coba dilihat, Nek. Coba dilihat. Sampai ada yang kurang, ya. Ini aja. Jadi gini mainnya, lu bikin unit sendiri supaya bisa motong akses kita ke barang bukti. Semua kasus yang berhubungan dengan organisasi kriminal itu diurus sama Den Pator. Bener kan? Atau lu ada aturan main yang lain? Lu nggak usah sok bersih jadi polisi. Gosipnya, lu ada hubungannya sama Naga Hitam kan? Kalau kita mau, kita bisa seret lu turun sekarang. Terus lu tunggu apa lagi? Nunggu ada orang bayar lu untuk habisin gue? Cap. Cap. Ya. Ini catatan inventaris barang bukti. Mau langsung diantar ke pusat? Ini masuk. Lagi. Lulusan terbaik polisi khusus. Malah masuk di unit yang ada masa depannya. Lu gak takut kayak rekan dia sebelumnya? Dilaporin cuma gara-gara hal sepele? Huh? Kalau masalah yang sepele gak bakal dikeluarin kali. Anjing, nafik. Udah semua tuh. Bos, Den Pator gak mungkin main bakar gitu aja. Biar gimana juga mereka tuh polisi. Kalau Ariel, udah 8 bulan dia ngilang. Dendam dia ke kita belum selesai. Kalau Alex gimana, bos? Secara yang tahu pabrik kita ya kalau gak Ariel ya Alex yang tahu. Kalaupun dia masih hidup, buat apa dia nyerang kita? Gak ada untungnya. Mendingan dia cari keluarganya. Mbak, lu bilang ke Rusdi. Hubungin Reno. Gua mau ketemu sama dia.